Dear brothers and sisters in the Dhamma, before we start our Pattahana Dhamma class, pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Okay, we are still discussing Anantara and Samanantara Paccaya. I think we already finished few sentences according to the Pattahana chanting book or Pattahana Nidesa. Now we are discussing under the Kusala chapter, Kusala. Now we already know what is the meaning of Anantara Samanantara according to the Kusala to Kusala. Today our title is Kusala to Abhyakata, wholesome to indeterminate. Now we have to understand what is the Paccaya is a Kusala, Paccayuppanna is a Abhyakata. How we understand according to the Pattahana chanting book. Hari ini Bante mengatakan kita akan masih membahas tentang Anantara dan Samanantara Paccaya. Jadi Bante berkata, Bante berpikir kita semua sudah menyelesaikan beberapa kalimat sesuai dengan chanting dari buku Pattahana atau Paccaya Nidesa. Jadi sekarang kita berada pada chapter atau bagian yang Kusala, di mana pada minggu sebelumnya, Sabtu sebelumnya sudah dipelajari tentang bagaimana Anantara dan Samanantara Paccaya dalam hubungan Kusala ke Kusala. Hari ini Bante akan membahas tentang hubungan Anantara dan Samanantara Paccaya yang Kusala ke Abhyakata. Abhyakata itu tidak kusala dan tidak akusala gitu ya, indeterminate itu artinya. Jadi kita harus mengetahui apakah Paccaya, di sini Paccayanya adalah kusala dan Paccayuppannanya akibatnya adalah Abhyakata sesuai dengan buku chanting Pattahana. Okay, now you see the what is the Paccaya? Purima purima kusala dhamma, the preceding wholesome phenomena. What is the Paccayuppanna? Pachimanam pachimanam abhyakatanam dhammanam, for the subsequent indeterminate phenomena. What is the Paccaya sati? Anantara Paccayena Paccaya is a condition as proximity conditions. Sekarang kita lihat di tabel ini apa yang mana yang Paccaya. Jadi Paccaya dimulai dengan kalimat purima purima kusala dhamma, artinya kusala dhamma yang sebelumnya. Kemudian Paccayuppannanya pacimanam pacimanam abhyakatanam dhammanam, yang artinya menyebabkan munculnya abhyakata dhamma yang berikutnya. Jadi karena sebelumnya ada kusala dhamma, menyebabkan munculnya yang abhyakata. Melalui Paccaya satinya, hubungannya adalah melalui kondisi Anantara itu kedekatan. Sekalian kita membahas sama Anantara yang kesinambungan. According to the verse, the Paccaya is a kusala. Now, do you remember how many kusala there are? 21. Those are 21 kusala. We have to divide into two parts, mundane and super mundane. What are the mundane kusala? Lokiya kusala, they are preceding last infusion of 17 mundane wholesome consciousness. Now you see, the last javana, moment of lokiya kusala, citta. This is a paccaya. According to that paccaya, what is the paccayuppanna? Subsequent 11 registration consciousness, tadaramana, or 9 sublime resultant, means the mahagata
citta, mahagata vipaka. Mahagata resultant consequence, mahagata vipaka. Now, according to the that sentence, the last javana of lokiya kusala, then after last javana, subsequently arising one of the tadarammana. There is a one of the 11 registration consciousness. The same way, sometime after javana arising bhavanga, bhavanga moment, one is of the bhavanga 19 consciousness, but 90 except so except somanasa sahagata santirna consciousness, other 19 consciousness will be the bhavanga. Later we can understand what is the that. Sekarang kita lihat yang termasuk pacaya di sini. Jadi kusala dharma yang sebelumnya itu mencakup apa? Dalam pacaya yang di desa ini dibahas ada dari semua kesadaran itu ada 21 kesadaran yang kusala. 21 kesadaran yang kusala itu dibagi ke dalam dua grup. Satu grup yang duniawi dan satu lagi yang grup adi duniawi. Jadi 17 yang kesadaran duniawi dan yang 4 itu adalah yang adi duniawi. Jadi kalau kita lihat di sini di tabelnya itu dibagi. Jadi misalnya untuk yang duniawi sebagai pacayanya adalah jawana terakhir pada satu dari 17 kesadaran yang duniawi. Jadi kusala yang lokiya ini ya. Jadi dia menjadi pacaya, menjadi sebabnya. Kemudian akibatnya adalah satu dari 11 kesadaran tadaramana. Dan ada juga ini yang 9 mahagata vipaka citta, 9 kesadaran agung. Itu yang dari rupa dan arupa wacara gitu. Nah, sama halnya kadang-kadang setelah jawana itu dia bukan tadaramana tetapi kesadaran bhavanga, kesadaran kelangsungan hidup. Jadi kesadaran bhavanga ini bisa satu dari 19 kemungkinan kesadaran. Jadi di situ ada yang namanya santirana tetapi yang somanasa santirana tidak termasuk ya. Jadi ini nanti akan dibahas oleh Bante. But the second part, the four path consciousness, magga citta. This is a paccaya, lokuttara magga citta, sotapatti magga, sakadagami magga, anagami magga, arahata magga. After magga, subsequently arising phala moment, fusion consciousness. There are four fusion consciousness, phala citta. After sotapatti magga, immediately arising sotapatti phala. Sakadagami magga, arising sakadagami phala. After anagami magga arising anagami phala. After arahatta magga arising arahatta phala. That's why the magga moment arising only one moment. After magga immediately giving the result. The paccaya is for lokottara magga citta. Paccaya uppanna is for lokottara phala citta. Sekarang bagian yang kedua. Jadi tabel ini, sekarang kita bahas ke yang kusala yang adi duniawi. Tadi kan yang lokiya itu ada 17 kemungkinan kesadaran. Untuk yang adi duniawi, itu yang lokutara, maka di sini yang bisa menjadi pacaya, menjadi sebab dalam anantara dan samanantara pacaya, yang kusala ke abya kata, berarti kita cerita kusala. Kusala yang lokutara, yang adi duniawi itu adalah 4 maga. Jadi sotapatti maga, sakadagami maga, anagami maga, arahata maga. Semua maga ini adalah bisa menjadi pacaya. Ini yang kusala. Kemudian yang menjadi pacayu pananya, maka setelah padamnya kesadaran maga, maka akan segera muncul dengan segera adalah kesadaran pala. Jadi kemungkinannya adalah munculnya 4 kesadaran pala cita, 4 kesadaran buah sebagai pacayu pana. Jadi ketika sota pati maga sebagai pacaya, maka pacayu pananya adalah sota pati pala cita.
sama halnya sakadagami maga, maka akibatnya sakadagami pala. Anagami maga, akibatnya anagami pala. Arahata maga, akibatnya adalah arahata pala. Jadi, yang menjadi pacaya di sini adalah semua satu dari empat kesadaran maga, sedangkan pacayu pananya adalah empat dari pala citta. Yeah, now they mentioned the 38 mental factors is a pachaya, 30 mental factors pachayupana. Actually, you have to know when we are discussing, when you are talking about the citta, always mental factors also rise with the citta. Okay, you have to understand. Anyway, we will again look at two examples of the idle-wholesome process. With a very large object as well as with a large object. Kemudian ada disebutkan di sini pacayanya 38 faktor mental, pacayupananya atau akibatnya itu juga 38 faktor mental atau cetasika. Jadi di sini kita harus mengerti bahwasannya semua kesadaran itu pasti muncul bersama dengan cetasikanya atau faktor mentalnya. Jadi ini ada 38 faktor mental, kemungkinan 38 maksimal untuk faktor mental yang kusala. Jadi baik di pacaya ataupun pacayupana itu sama. Karena tadi Bante mengatakan kita harus tahu semua cita pasti muncul bersama dengan cetasikanya. Sekarang kita akan melihat lagi dua contoh proses rangkaian kesadaran di pintu mata. Dengan objek yang sangat jelas, itu artinya sangat besar intensitasnya. Kemudian contoh berikutnya dengan objek yang agak besar intensitasnya. The example of a wholesome idle process, kusala cakkudvara viti, process of very large object, ati mahantaramana viti. With registration consciousness, Tadaramban. Now you see there are 17 mind moment. First, atita, so the bhavanga, yes, bhavanga to Tadaramban, 1 to 17. Now you have to focus only 15 moment. 15 moment of javana. This is the last javana moment. Last javana is a kusala, wholesome. After javana arising, tadaramana, T, tada, 16 mind moment. That's why they have mentioned kusala to abhyakata. Because of the kusala is a pachaya, pachayupana is abhyakata is tadaramana, one of the 11 consciousness. Same way, process of large object, you see, without registration mind, mahantaramana viti. Anyway, this is there are 17 mind moment. You should focus the 17 moment. This is a javana. The javana. After javana arising, bhavanga. No more tadaran bhavanga. Bhavanga also vipaka mind. That's why kusala to abhyakata. This is also place. We will explain again. Sekarang kita melihat contohnya dari proses rangkaian kesadaran di pintu mata. Contoh yang pertama adalah ketika objeknya itu sangat besar intensitasnya, objeknya sangat jelas dengan munculnya kesadaran pencatat atau tadaramana. Jadi di sini kita lihat di rangkaian kesadaran ini dari nomor 1 sampai nomor 17. Jadi ada 17 momen kesadaran. Kemudian kita lihat itu ya dari nomor 1 bawangga, nomor 17-nya adalah yang tada ramana. Tapi di sini kita akan melihat yang kusala ke abhyakata. Jadi yang kusala itu sudah pasti di javana. Nah, kusala yang dari javana ke abhyakata tentunya hanya di javana terakhir, yaitu yang pada momen kesadaran nomor 15 itu C ya, javana kusala. Karena padamnya javana ketujuh, javana kusala menyebabkan munculnya segera muncul kesadaran tada ramana, kesadaran yang mencatat. Di sini tentunya satu dari 11 kemungkinan tada ramana yang telah dijelaskan tadi. Nah, kita lihat lagi, berarti kita ulangi, yang kusala adalah yang nomor 15, javana terakhir, sedangkan tada ramana itu adalah abhyakata. Ya, maka di sini kita lihat hubungan kusala ke abhyakata. Jadi pacayanya javana terakhir, pacayupananya adalah tada ramana pertama.
langsung yang di sebelah kesadaran jhāvana itu. Contoh berikutnya, ketika objeknya itu agak besar intensitasnya, mahanta ramana wiki. Nah, di sini tidak ada tadada mana. Jadi segera setelah jhāvana terakhir, yang muncul itu bhavanga citta. Maka kita fokus hanya lihat yang, oh, kusala itu sudah pasti di jhāvana. Ya, di luar itu enggak ada kusala. Jadi jhāvananya sudah pasti yang ketujuh. Setelah itu muncul bhavanga. Bhavanga itu juga adalah abhyakata, karena dia vipaka citta, kesadaran hasil. Maka kusala sebagai pacayupananya adalah jhāvana terakhir, yang nomor 17 di nomor ini ya, dan kemudian pacayupananya adalah bhavanga citta, yang merupakan abhyakata. Nanti akan dijelaskan lagi oleh Bante. Oke. Depending on the strength of the object, as well as of subject to the rules for the arising of registration, there may or may not be registration after the last impression of a five-do process. In addition, we should also consider all other mind-do process, including absorption, jhana process, attainment process. In general, considering all such mental processes, if registration arises, the last great wholesome impulsion is related to one of the 11 registration consciousness, which is indeterminate, abhyakata. What are the 11 registration? Yeah, 8 great resultant, mahavipaka, and 3 investigated, santiran. If registration does not arise, the last great wholesome impulsion is related to one of the 19 life continue bhavanga. What are the 19 life continue consciousness? 8 great resultant, mahavipaka, 2 investigative, santirna, only 2 accompanied by equanimity, upekkha sahagata. 5 fine material resultant and 4 immaterial resultant. As the 11 registration consciousness already include the first 10 life continues above, only the 9 sublime resultant, the Mahagata Chitta, are separately mentioned under Pachyupana in the table above. Now you have to understand, I already explained about the registration consciousness and life continue consciousness. Kita lihat kalimat ini, artinya bergantung pada kekuatan dari objek, maka begitu pula juga mengikuti aturan untuk kemunculan kesadaran dari tadaramana atau kesadaran pencatat ini. Maka setelah jhāvana terakhir dari suatu rangkaian kesadaran di 5 pintu indera, maka satu kesadaran pencatat mungkin muncul dan mungkin juga tidak muncul. Tadi sudah disebutkan di contoh di atas ya, kalau dia intensitasnya agak besar, tidak muncul tadara mana yang muncul, bahwa enggak, ini maksud kalimatnya. Sebagai tambahan, kita juga harus mempertimbangkan semua proses rangkaian di pintu batin yang lain. Maksudnya di sini termasuklah proses jhana, proses pencapaian, dan sebagainya. Artinya di situ juga nanti ada yang kusala ke abhyakata. Secara umum, untuk semua proses rangkaian kesadaran, jika muncul kesadaran tadaramana atau kesadaran pencatat ini, maka kusala jhāvana terakhirnya berhubungan dengan satu dari 11 tadaramana. Tadi di atas juga ada disebutkan. Jadi 11 kesadaran tadaramana itu bisa salah satu dari ini ya, 8 kesadaran maha vipaka ataupun 3 kesadaran santirana. Jadi salah satu dari 11 ini bisa berfungsi sebagai kesadaran pencatat atau tadaramana. Maka kalimatnya dikatakan jika kesadaran pencatat muncul, maka jhāvana kusala terakhirnya itu berhubungan dengan satu dari kesadaran pencatat. Ini ngerti ya? Kalau muncul si tadaramana, ya berarti setelah jhāvana terakhir munculkan tadaramana. Kayak yang tadi intensitasnya besar objeknya, maka yang tadaramananya itu bisa satu dari kemungkinan 11 ini. Kalimat berikutnya,
jika kesadaran pencatat tidak muncul. Jadi tadi contohnya yang di objeknya tidak tidak intensitasnya tidak besar gitu ya. Jadi kadaramana nggak muncul. Lanjut, maka kusala jawana terakhir itu berhubungan dengan satu dari 19 kesadaran kelangsungan hidup. Artinya tadi yang di contoh kedua itu setelah jawana ketujuh muncul bawangga cita. Nah, bawangga cita itu bisa satu dari 19 kemungkinan kesadaran yang bisa berfungsi sebagai kesadaran bawangga. Jadi di sini ada sudah disebutkan, teman-teman bisa lihat sendiri, yaitu 8 mahawipaka, 2 santirana. Jadi di sini yang santirana yang disertai dengan somanasa itu tidak termasuk, ya. Jadi dikatakan di sini hanya yang dengan UPK, ditemani dengan UPK, UPK sagata yang termasuk bisa berfungsi sebagai bawangga cita. Jadi kesadaran wipaka hasil dia nggak mungkin yang somanasa, yang muncul itu hanya yang UPK. Kemudian 5 rupa wacara dan 4 arupa wacara wipaka cita. Jadi 19 kesadaran ini bisa berfungsi sebagai bawangga cita. Kemudian ini tadi Bante skip ya, tapi saya artikan sekali lagi. Jadi ini aturan untuk munculnya kadaramana itu harus di alam indera, berhubungan dengan indera, dan hanya setelah jawana alam indera. Karena 11 kesadaran pencatat mencakup 10 kesadaran bawangga di atas, maka hanya 9 kesadaran hasil agung atau mahagata wipaka yang disebutkan terpisah dalam pacayupana pada tabel di atas. Jadi ngerti ya, coba Bro Ahmad ke atas lihat itu tabelnya, maksudnya tadi 11 kesadaran pencatat itu kan juga mencakup 8 maha wipaka cita dan 3 santirana. Jadi tapi yang santirana yang somanasa enggak termasuk, enggak bisa menjadi bawangga, hanya yang UPK sahagata. Maka 8 mahawipaka tambah 2 santirana, dia juga bisa berfungsi sebagai kadaramana, jadi kan 10 gitu ya. Nah, tadi kalau yang sebagai bawangga tadi kan 19. 10 sudah ada di kadaramana. Jadi maka 9 kesadaran hasil agung mahagata wipaka cita disebutkan terpisah pada pacayupana. Ini maksud kalimatnya. Jadi kita sudah mengerti di sini perbedaan kadaramana dan bawangga cita dalam hubungan anantara dan samanantara pacaya ini. Now our the time is the path process. How we understand according the path process kusala to abhyakata. Now do you remember after Mahakusala rising Lokuttara Kusala. You see the Parikamma, Upachara, Anuloma, Gotrubu. This is a Mahakusala. After Gotrubu consciousness rising, Magga moment. Magga is a Lokuttara Chitta. Now this one is a Kusala to Kusala, no? Do you remember? Now after Magga, subsequently arising Phala. Immediately arising Phala moment. This is Magga is only one moment. Lokottara Kusala is only one moment. After Magga arising, Phala moment. I see Magga to Phala. Magga is a Kusala, Phala is a Vipaka. This way, Kusala to Abhyakata. Kusala to Abhyakata. How we understand? In the path process, the four wholesome path consists of Magga Chitta, relates to the four subsequent indeterminate fusion consciousness. There are many details, circumstances of various mental process that are involved in this kusala-abhyakata relations. The above serves as the brief general descriptions for easy understanding only. Please refer to Appendix 1 for detailed relations. But anyway, now you know how the example is Sotapatti Magga process. The same way, Sakadagaya Magga process, Anagaya Magga process, and Arahata Magga process, you have to understand. Sekarang kita lihat untuk Magga Witi, proses rangkaian jalan kesucian. Sebelumnya juga sudah disebutkan di sini bagaimana hubungan kusala ke abhyakata dalam anantara dan samanantara pacaya. Apakah teman-teman ingat bahwasannya setelah maha kusala cita maka muncullah lokuttara. Jadi
pada pencapaian tingkat kesucian. Ada, kita lihat di rangkaian kesadaran ini, parikama, upacara, anuloma, gotrabu. Nah, ini adalah maha kusala cita. Jadi satu dari empat maha kusala cita yang nyana sampayuta. Setelah padamnya gotrabu, segera muncul kesadaran maga atau kesadaran jalan. Ini berarti kusala ke kusala, ya. Berarti dari yang gotrabu ke maga adalah kusala ke kusala, karena maga itu masih kusala. Kemudian setelah maga cita Adam, maka segera muncul kesadaran pala cita. Maka di sini maga, satu momen kesadaran maga ini kusala, sedangkan pala cita yang pertama kali di samping maganya itu adalah wipaka cita. Jadi abhyakata itu mencakup wipaka cita, kiriya cita. Jadi yang di luar kusala dan akusala itu disebut sebagai abhyakata. Maka wipaka cita itu adalah abhyakata. Jadi di sini hubungannya menjadi kusala ke abhyakata. Nah, jadi di sini kalau kita bilang di kesadaran, kalimatnya dikatakan, pada rangkaian kesadaran maga, jalan kesucian, empat maga cita berhubungan dengan empat pala cita. Jadi ini kita sudah mengerti maksudnya, ya. Jadi sota, pati, maga, prosesnya sudah pasti menjadi, di sebelahnya sudah pasti langsung muncul sota, pati, pala, cita. Begitu juga sakadagami maga cita, prosesnya bagaimana, anagami maga cita, prosesnya bagaimana. Panti mengatakan kita semua sudah mengerti. Jadi ada banyak detail kemungkinan dari berbagai proses batin yang terlibat di dalam hubungan kusala ke abhyakata. Jadi penjelasan di atas itu hanya sebagai gambaran umum untuk pemahaman yang lebih mudah saja. Silakan merujuk kepada itu appendix di bawah itu, ya, untuk hubungan-hubungan yang lebih detail. Ya, yeah. Now the unwholesome to unwholesome. Akusala to akusala, how we understand according anantara samanantara paccaya, what is the paccaya, purima purima akusala dhamma, the preceding unwholesome phenomena, paccayuppanna, paccimanam paccimana akusalanam dhammana, for the subsequent unwholesome phenomena, what is the paccaya sati, anantara paccayana paccaya, is a condition as proximity condition. Now, according to that meaning, what is the paccaya? The preceding 12 unwholesome impulsion, excluding the last impulsion, because last javana cannot be the paccaya for the kusala, akusala, paccaya for the akusala to arise. And mental, there's 27 mental factors. What is the paccaya upanna? Subsequent 12 unwholesome impulses, excluding the first impulsion, and 27 mental factors, because the paccaya is akusala citta, paccaya upanna is akusala citta. By according to that meaning, the last javana cannot be paccaya, first javana cannot be paccaya upanna. This is a brief meaning. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan akusala ke akusala dalam anantara dan samanantara paccaya. Jadi kita lihat sebagai paccayanya, purima-purima akusala dhamma, jadi akusala dhamma yang sebelumnya, paccayupannanya, paccimanam-paccimanam akusalanam dhammanam, menyebabkan munculnya akusala dhamma yang berikutnya, dan paccaya saatinya, hubungannya adalah melalui kondisi kedekatan atau rangkaian. Jadi kalau samanantara itu juga sama, ya. Jadi kita lihat lagi yang sebagai paccaya, yang termasuk akusala dhamma yang sebelumnya ini apa? Kalau kita cerita kusala atau akusala itu sudah pasti di javana dulu, ya, di javana. Maka yang akusala itu adalah satu dari kemungkinan 12 akusala cita. Ada 12 kesadaran yang tidak bajik, jadi ini disebutkan, dia bisa berfungsi sebagai javana. Tetapi yang sebagai paccaya, sebagai sebab, ini kecuali javana terakhir. Kenapa setelah javana terakhir tadi bisa muncul tadaramana, bisa muncul bawangga cita, itu bukan akusala. Jadi dia tidak bisa menjadi paccaya, tidak bisa menjadi sebab. Dan ini 27 faktor mental yang kemungkinan muncul bersama dengan akusala cita. Sedangkan paccayupannanya, akibatnya, itu adalah kesadaran javana yang berikutnya. Jadi tetap sama,
satu dari 12 akusala citta, tetapi di sini jawana yang itu kecuali jawana pertama. Jawana pertama tidak bisa menjadi pacayupana. Kenapa? Sudah pasti sebelum jawana pertama itu kan bukan akusala citta. Kita sedang bicara hubungan akusala ke akusala. Nah, sebelum jawana pertama itu yang muncul sudah pasti tadi misalnya kesadaran wotapana atau manodara wacana itu bukan akusala. Jadi jawana pertama itu tidak bisa menjadi pacayupana dan tidak bisa menjadi akibat. Ini 27 faktor mentalnya tetap ya, pasti menyertai kemungkinannya. Oke, unwholesome consciousness can only arise as sensual sphere impulsions. And the akusala to akusala relation can be understood in a similar way with the kusala to kusala relation in sensual sphere process. So anyway, example of unwholesome idol process. Please focus there. Seven javana, number 9 to 15. There seven javana is akusala javana. Number nine is a condition. Number nine is a paccaya. Same way, 10 is paccaya. 11 javana is pachyupanna. 11 javana is paccaya. 12 javana pachyupanna. 12 javana is paccaya. 13 javana is pachyupanna. 13 javana is paccaya. 14 javana is pachyupanna. 14 javana is paccaya. 15 javana pachyupanna. This way, 9 javana, number 9, 9 chitta, this cannot be the pachyupanna according to the akusala to akusala. The same way, the 15 moment of javana in the process cannot be paccaya according to the akusala to akusala. This is one example. In the same way, you have to follow example of an unwholesome mind process, also same. This is the meaning of akusala to akusala. Kesadaran. Kita mulai dari kalimat ini ya. Kesadaran yang tidak bajik hanya dapat muncul sebagai jawana di alam indera dan hubungannya akusala ke akusala dapat dimengerti dengan cara yang sama dengan hubungan kusala-kusala di dalam rangkaian kesadaran di alam indera. Jadi perhatikan yang akusala itu tidak mungkin muncul di atas itu karena kalau di atas alam indera itu udah yang mahagata, yang lukutara itu semua kusala. Jadi kalau kita cerita aku salah ke aku salah itu hanya berhubungan dengan alam indera. Sebagai contoh, proses kesadaran tidak bajik di pintu mata. Aku salah satu dorawiti. Jadi, Banti katakan, coba fokus dari yang nomor 9 sampai nomor 15. Ini adalah semua jawana. Jadi, kusala atau aku salah itu adanya di jawana di sininya. Nah, kita lihat nomor 9. Ketika nomor 9 menjadi pacaya, menjadi sebab segera setelah padamnya kesadaran jawana pertama ini, maka muncullah yang nomor 10, jawana kedua. Maka dalam hubungan ini, 9 adalah pacaya, sedangkan yang nomor 10 adalah pacayupana. Kemudian, padamnya jawana kedua, si nomor 10, menyebabkan munculnya jawana ketiga, si nomor 11. Maka dalam hubungan ini, jawana kedua, si nomor 10 itu adalah paccaya, sedangkan jawana ketiga adalah paccayupana. Sama, terus 11 ke 12, maka yang 11 itu berfungsi sebagai sebab, sebagai paccaya, yang 12 sebagai akibat. Begitu juga 12 ke 13, padamnya yang nomor 12, si jawana keempat, sebagai sebab, maka memunculkan jawana kelima, si nomor 15 sebagai paccayupana. Begitu juga terus 15 ke 14 berarti 15-nya paccaya, 14-nya paccayupana. 14 ke 15, 14-nya itu paccaya, 15-nya paccayupana. Jadi semua ini adalah aku salah ke aku salah. Nah, di sini kita lihat dalam rangkaian antara sama antara paccaya ini, khusus yang nomor 9, dia enggak akan bisa menjadi paccayupana dalam hubungan anantara sama anantara ini. Udah jelas nampak ya, karena di sebelah nomor 9 itu nomor 8. Nomor 8 itu wotapana, dia bukan aku salah. Jadi kalau wotapana ke jawana ini bukan aku salah ke aku salah, jadi nomor 9 ini dia tidak bisa menjadi akibat.
gitu ya. Dan jawana ke-15 dia juga tidak bisa menjadi sebab. Artinya setelah padamnya jawana ke-7 atau di nomor 15 ini segera muncul di sini sebelahnya adalah tadaramana. Tadaramana itu bukan aku salah. Maka dalam hubungan aku salah ke aku salah, jawana terakhir itu tidak bisa berfungsi sebagai sebab, sebagai pacaya. Jadi sama halnya dengan contoh berikutnya, yaitu contoh proses kesadaran tidak bajik di pintu batin. Jadi sama saja, sama persis seperti di atas penjelasannya. Okay, now you as a pachaya, same way pachupanos akusala. But the akusala to kusala, akusala is a pachaya, kusala is pachupana, cannot be, because in the one process, cannot pachaya is a akusala, cannot be pachupana is a kusala, or into the anantara samanantara pachaya. But now the number third one, unwholesome to indeterminate, akusala to abhyakata. Akusala is a pachaya, abhyakata is a pachyupanna. How we understand? Purima purima akusala dhamma in preceding unwholesome phenomena. Pachyupanna, pachimanam pachimanam abhyakatanam dhammanam for the subsequent indeterminate phenomena. What is the pachya sati? Anantara pachyena pachyo is a condition as proximity conditions. Now, according to the that chart, what is the unwholesome of pachya? Preceding last impulsion of 12 unwholesome consciousness. Yeah, the preceding last impulsion of 12 akusala javana means the pachya is the last impulsion of akusala. This is a pachaya. What is the pachayupanna? Subsequent 11 registration consciousness, or maybe the lokuttara vipaka, sorry, the mahagata vipaka also, but especially the 11 registration mind. Especially 11 registration mind, but the sometime can arise the one of the mahagata vipaka also, but the this one also we will explain later. Please translate first. Sekarang kita melihat ke akusala menuju abhyakata dalam pertama dulu tadi Bhante mengatakan. Bagaimana dalam anantara dhamma anantara ini, apakah ada hubungan aku salah ke kusala? Tidak bisa, karena dalam satu proses rangkaian kesadaran itu nggak bisa muncul aku salah ke kusala. Jadi nggak bisa muncul pacayanya aku salah, kemudian pacayupananya kusala, itu tidak mungkin terjadi di dalam anantara dan sama anantara pacaya. Sekarang kita melihat aku salah ke abhyakata. Pacayanya kita baca purima purima aku salah dhamma. Jadi aku salah dhamma yang sebelumnya. Pacayu pananya, pacimanam, pacimanam, abhyakatanam, dhammanam. Itu menyebabkan munculnya abhyakata dhamma yang berikutnya. Melalui, ini pacaya satinya, melalui hubungan apa? Melalui kondisi kedekatan atau rangkaian. Ini yang anantara, sama dengan sama anantara ya. Nanti ini sekalian dijelaskan bersamaan. Jadi kita lihat lebih detailnya lagi. Karena ini di sini maksudnya adalah aku salah dhamma yang sebelumnya adalah jawana terakhir. Jadi 12 aku salah cita, kan aku salah nih, jadi satu dari 12 aku salah cita, itu adalah kita hanya ambil yang jawana terakhir. Karena setelah aku salah, kita cerita aku salah ke abhyakata, kan, maka menyebabkan munculnya abhyakata dhamma. Jadi kita kalau tahu setelah jawana terakhir itu muncul adalah pada rabana cita. Tadi itu ya. Ataupun nanti yang bawangga cita. Jadi kita kalau lihat di sini, 11 tadara mana cita berfungsi sebagai pacayu ana. Ataupun 9 mahagata cita, 9 kesadaran agung juga berfungsi sebagai akibat dalam hubungan aku salah ke abhyakata. Jadi 35 faktor mental termasuk di sini. Kecuali 14 kesadaran yang tidak bajik dan 3 yang wirati.
ya, karena tiga wirati itu nggak bisa muncul di dalam nanti sebagai wipaka citanya, sebagai kesadaran pelahiran kembali, nanti akan dijelaskan di bawah. Is the unwholesome mental process after the last unwholesome impulsions, registration may or may not arise. If registration arises, the last impulsion, which is one of the 12 unwholesome consciousness, is related to the 11 registration consciousness. Otherwise, the last unwholesome impulsion is related to 19 life continue. The detail of these are similar to what has been explained earlier under the kusala to abhyakata relations. Now, the example of unwholesome idol process. Now, you see, focus, they are processed, they are last javana moment, 15 mind moment. After 15 mind moment arising, 16 mind moment. The 15 is the last javana of akusala. The first tadharammana is a verse, the patya is the last javana of chitta process. Pachyupan is a first tadaramana chitta. Same way, example of unwholesome mind row process, akusala manodvara viti, without registration. Now see the arising bhavanga. Javana is a pachaya, bhavanga is a pachyupan to understand akusala to abhyakata. Sekarang kita lihat di penjelasan berikutnya ini ya, dalam rangkaian kesadaran yang tidak bajik, setelah aku salah jawana yang terakhir, ya, kesadaran pencatat pada ramana bisa muncul dan bisa juga tidak muncul. Jadi sama ya, seperti yang tadi di kusala ke abhyakata, yang aku salah ke abhyakata juga sama. Artinya, jika kesadaran tadaramana ini muncul, kesadaran pencatat atau tadaramana ini muncul, maka jawana terakhir yang merupakan salah satu dari 12 kesadaran yang tidak bajik itu berhubungan dengan 11 kesadaran tadaramana. Jadi tadi kayak contohnya yang objeknya sangat, intensitasnya sangat besar, karena setelah jawana ketujuh kan muncul tadaramana. Maka pada saat itu, aku salah ke abhyakatanya ini ya berhubungan dengan satu dari 11 kesadaran tadaramana. Jika tidak, nah artinya jika tidak muncul tadaramana, maka yang muncul adalah si 19 kesadaran bawangga. Jadi di sini kalimatnya, jika tidak, maka akusala jawana terakhir berhubungan dengan 19 kesadaran kelangsungan hidup atau bawangga cipta. Jadi rincian tentang ini sama dengan yang telah dijelaskan lebih awal pada hubungan kusala ke abhyakata. Jadi gampang kita lihat di tabelnya, kalau di tabel itu mudah sekali. Contoh proses kesadaran tidak bajik di pintu mata. Nah, kalau kita cerita kusala ke abhyakata itu hanya di nomor 15 ke nomor 16. Pada hubungan anantara ataupun samanantara ini. Kenapa? Karena akusalanya itu jawana terakhir di sini. Dan pacayupananya, tadi itu sebagai pacaya ya, pacayupananya nomor 16. Ini adalah tadaramana pertama. Jadi hubungan aku salah ke abhyakata itu di sini adalah hanya jawana terakhir dan tadaramana pertama. Karena kita cerita anantara samanantara. Contoh yang di manodorawiti, di proses kesadaran di rangkaian pintu batin ya. Nah di sini nggak ada tadaramana. Jadi katanya tadi kalau tadaramana nggak muncul, maka yang muncul setelah jawana terakhir itu adalah bawangga cita. Jadi baik tadaramana ataupun bawangga cita itu sama-sama abhyakata. Jadi abhyakata itu bukan kusala, bukan akusala. Itu disebut sebagai abhyakata. Jadi bawangga cita itu kan wipaka cita. Kesadaran hasil dia termasuk sebagai abhyakata. Maka di sini yang berfungsi berarti akusala ke abhyakata adalah jawana terakhir berhubungan dengan satu dari 19 kemungkinan bawangga cita seperti yang telah dijelaskan tadi. Ya, our next one is abhyakata to abhyakata, indeterminate to indeterminate. Paccaya also abhyakata, paccayupana also abhyakata. How we understand? Purima purima abhyakata dhamma, the preceding indeterminate phenomena.
Parisabhyagata meaning except wholesome and unwholesome. Other all we call abhyakata. According to that pachaya, abhyakata called kiriya chitta and vipaka chitta, functional and resultant consciousness. Now the preceding indeterminate phenomena. What's the pachaya uppanna? Pachimanam pachimanam abhyakatana dhammana. For the subsequent indeterminate phenomena. Pachaya sati anantara pachaya pachaya is a condition as proximity conditions. Now this one also we have to understand the different way. What is the preceding abhyakata chitta? What is the subsequent abhyakata chitta? This is important. One example, there are 36 resultant consciousness, excluding arahatta's death consciousness. Arahatta's death consciousness. Because we are excluding arahatta's death consciousness, last chitta. Because after last chitta, no more rebirth, no more new life. That's why arahatta's chuti chitta, the death consciousness cannot be pachaya according to that place. Subsequently, 36 resultant consciousness, vipaka chitta, including arahatta's death consciousness, chuti chitta also. Okay, this is one explanation. Another one, 20 functional consciousness, kiriya chitta is pachaya. 20 functional consciousness is pachyuppanna with mental factors. How we understand? Dan sekarang kita membahas tentang abhyakata ke abhyakata. Jadi, apakah pacayanan pacaya dan apakah pacyuppannanya? Di sini, pacayanya abhyakata, pacyuppannanya juga abhyakata. Kita perlu mengerti jika kita bicara anantara dan sama anantara pacaya, artinya di dalam rangkaian kesadaran, proses rangkaian kesadaran, di luar kusala dan akusala itu semua adalah abhyakata. Jadi kalau kita lihat rangkaian kesadaran, di luar yang jawana itu, kiri kanan itu semua adalah abhyakata. Jadi abhyakata itu mencakup vipaka cita dan kiriya cita. Nah, di sini kita penting untuk mengetahui apakah yang menjadi sebab dan apakah yang menjadi akibat atau pacayupana. Kita lihat kalimatnya. Jadi purima-purima abhyakata citta. Berarti abhyakata dhamma yang sebelumnya kemudian menyebabkan munculnya abhyakata dhamma yang berikutnya sebagai pacayupana dan pacaya satinya melalui kondisi kedekatan atau rangkaian atau anantara. Nah, di sini lebih lanjut dijelaskan sebagai sebab itu adalah 36 vipaka citta. Ini kemungkinan yang pertama ya, 36 vipaka citta kecuali kesadaran kematian atau cuti citta dari seorang arahat. Kenapa? Karena setelah cuti citta padam, maka tidak akan ada lagi kesadaran yang baru yang muncul. Sudah padam, tidak ada lagi kehidupan berikutnya. Jadi dia nggak bisa menjadi pacaya, karena setelah itu tidak ada pacayupana. Gitu. Nah, sekarang sebagai akibatnya, kemungkinannya adalah juga ada 36 vipaka citta. Di sini termasuklah kesadaran kematian dari arahatta. Pasti dong, artinya sebelum kematian dari seorang arahatta, itu kesadaran yang sebelumnya juga abhyakata, gitu. Misalnya bawangga gitu ya. Maka ini adalah abhyakata. Jadi di sini termasuk, tetapi dia nggak bisa menjadi pacaya. Dia hanya bisa menjadi pacayupana, menjadi akibat. Kemudian ada 20 kemungkinan kesadaran fungsional, kiriya citta itu bisa berfungsi juga sebagai sebab. Begitu pula mereka juga bisa menjadi akibat. Maka nampak di kiri 20, di kanan juga 20, gitu. This abhyakata to abhyakata relation is very wide and covers many possible scenarios under different mental processes. In general, all preceding indeterminable consciousness,
36 resultant vipaka or 20 functional can be condition state pachaya except for arahatta's death consciousness, as there would be no more new mental state after that. All indeterminable consciousness, including arahatta's death consciousness, can be considered state pachupanna. Taking one eye-do process as an example. Okay. Okay. Oh, saya translate terus nanti. Ini tadi tabelnya ada ketinggalan di bawah ya. Ada 38 kemungkinan faktor mental yang menyertai masing-masing kesadaran yang wipaka maupun yang emosional. Jadi hubungan abhyakata ke abhyakata ini sangat luas dan mencakup banyak skenario yang memungkinkan di dalam berbagai proses batin yang berbeda-beda. Secara umum, semua kesadaran abhyakata yang sebelumnya, yaitu 36 kesadaran wipaka cita dan 20 kiriya cita, dapat menjadi pacaya. Dia bisa menjadi sebab. Tetapi hanya kecuali tadi sudah disebutkan ya, kesadaran kematian seorang arahat, karena tidak akan ada lagi kesadaran yang muncul setelahnya. Di semua kesadaran abhyakata termasuk kesadaran kematian arahat bisa menjadi pacayupana, dapat menjadi akibat. Ini kita sudah mengerti, tadi Bante sudah jelaskan. Nah sekarang bagaimana mengambil rangkaian kesadaran di pintu mata sebagai contoh? Okay, example of a wholesome Aido process, Kusala Chitta Viti. Now you see, there are how many consciousness in the one process? There are 17. They are between the Javana, no? The seven Javana. The seven Javana is Kusala. Except seven Javana, other all Chitta we call Abhyakata. Abhyakata, 1, 2, 8 and 16 and 17. Those are chitta vipaka abhyakata. Now we see first, until bhavanguppaccheda. This is vipaka. The number fourth one, panchadvara vajisisa kiriya. Number 5, 6, 7 also vipaka. Sampatichana, santirnan, chakkuvijnana. Sampatichu santin. Number 8 is a wo, vottapana, kiriya, mind. Number 16 and 17 also vipaka, mind is a, Now you see the in the one of the process, except seven javana, are they all chitta, we call the abhyakata. Now according to that process, you see. First to second to third, third to fourth to fifth, fifth to sixth, seven, six to seven, seven to eight. Bhavanga is a pachya. Bhavanga chalana is a pachyupanna. The same way, the santira is a pachya, vottapana mind is a pachyupanna. The same way, first tadaraman is pachaya, second tadaraman is pachayupanna. Second tadaraman is pachaya, first bhavang, after the bhavanga is a pachayupanna. This is one explanation. Sekarang kita lihat contohnya. Jadi contoh sebuah rangkaian kesadaran yang bajik ini ya, yang kusala di pintu mata. Kita lihat dari nomor 1 ada 17 momen kesadaran, 1, 2, 3 sampai 17. Nah, yang perlu kita ingat dan mengerti di sini, selain 7 jawana, di kiri dan di kanan dari 7 jawana cita itu semua adalah abhyakata. Karena wipaka cita, kiriya cita adalah abhyakata. Mereka termasuk ke dalam abhyakata yang bukan kusala dan bukan akusala. Nah, jadi di sini, menurut proses ini, kita lihat dari bawangga calana, bawangga upaceda, gitu ya. Jadi ini bawangga ini, sampai bawangga upaceda, ini semua wipaka cita. Kemudian, setelah itu, panca duara wajana. Panca duara wajana itu adalah kiriya cita. Kita udah ngerti ya, ini kiriya cita. Kemudian, di sini tadi di pintu mata, maka
Cakwinyana. Di sini juga wipakacita. Sampaticana, santirana ini adalah wipakacita. Sedangkan wotapana ini adalah kiriyacita. Tetapi baik wipaka ataupun kiriya itu semua adalah abhyakata. Kemudian lanjut yang di 16 dan 17. Jadi dari tadarambana pertama ke tadarambana kedua itu juga wipakacita. Karena tadarambana itu wipakacita. Bawangga cita itu juga wipakacita. Jadi kalau kita melihat hubungan dari abhyakata ke abhyakata, maka kita bisa lihat sebagai berikut. Kita lihat lagi ya ke chatnya. Jika bawangga menuju yang nomor satu ini ya, jadi B yang paling ujung bawangga ini abhyakata menyebabkan munculnya misalnya ya bawangga atita bawangga. Nah, maka yang pacayu pananya adalah atita bawangga. Kemudian setelah padamnya atita bawangga, dia kan juga abhyakata menyebabkan munculnya bawangga calana. Maka si bawangga atita bawangganya sebagai pacaya, bawangga calananya sebagai pacayu pana. Sama. Kemudian dari 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8. Ini semua bisa masuk dalam hubungan abhyakata ke abhyakata. Terus lanjut kita loncat karena jawana itu bukan abhyakata, jadi skip. Kita lihat ke tadaramana. Jadi di sini tadaramana pertama ke tadaramana kedua, maka yang jadi pacayanya adalah yang nomor 16. Yang patayu pananya itu tadaramana kedua, yaitu nomor 17. Sedangkan kalau hubungan dari nomor 17 ke bawangga cita, maka pacayanya adalah tadaramana kedua, si nomor 17, patayu pananya adalah bawangga cita yang di sebelahnya. Jadi inilah semua kemungkinan dari abhyakata ke abhyakata. Yeah, now the same way you have to understand this is a kusala chakudwara process. No, same way akusala chakudwara process also, mind of process also same way. But one more thing, kiriya chakudwara process for arahat. Example of the functional ido process of arahat. We are not mentioned here. You should follow the same way. At that time, javana, all the javana must be the kiriya. All the javana must be the kiriya. Kiriya. So this way, all the process must be abhyakata process. All the process must be abhyakata process. Then continuously, you can understand what is the paccaya, paccayupanna, paccaya, paccayupanna. Continuously, we can understand. The same one more thing about the path process. After magga moment arising, phala moment. After phala moment, there's another one more phala moment. This is a there are two places in the phala. The first phala moment is a paccaya. Second phala moment is a paccayuppanna according to the abhyakata to abhyakata. This one also you should remember. You should understand. Tambahan dari Bante. Tidak disebutkan di sini ya. Tadi contohnya di pintu mata, kesadaran proses di pintu mata yang kusala. Ini sama juga dengan proses kesadaran di pintu mata yang aku salah di semua lima indera ya, nggak hanya di mata, di semua lima indera dan di mano duara witi, di rangkaian kesadaran di pintu batin itu sama. Yang di luar jawana semuanya adalah kemungkinan dari abhyakata ke abhyakata. Nah, kemudian kita perlu mengetahui, tadi Bante menambahkan di sini, tentang bagaimana rangkaian kesadaran di proses di pintu mata dari seorang arahat. Jadi ketika seorang arahat melihat bagaimana rangkaian kesadarannya, maka di sini jawana dari seorang arahat itu sudahlah pasti kriya abhyakata. Jadi dia itu bukan kusala, bukan akusala. Apapun yang dilakukan seorang arahat itu adalah kriya abhyakata. Jadi dia masuk kriya. Jadi kalau karena kriya itu ya abhyakata. Maka dalam rangkaian kesadaran seorang arahat, maka semua adalah proses abhyakata ke abhyakata. Jadi dari sebelum jawananya, waktu proses jawananya, jawana pertama, kedua, ketiga, tiga, keempat, itu semuanya termasuk. Karena mereka semua jadi abhyakata. Sampai setelah jawana berakhir juga masih abhyakata. Jadi kita dapat melihat proses mana yang sebagai pacaya, mana yang sebagai pacayupana berurutan terus-menerus.
Ini kita perlu mengerti dalam proses abhyakata ke abhyakata. Dalam hubungan proses pencapaian magga ya, magga cita, proses magga, maka setelah momen magga pada muncullah palacita. Setelah palacita akan muncul palacita lagi. Nah, di sini palacita pertama itu kan wipakacita. Wipakacita itu abhyakata. Palacita kedua juga wipakacita, juga abhyakata. Maka di sini dari palacita pertama ke palacita kedua itu bisa menjadi hubungan abhyakata ke abhyakata dalam anantara dan samanantara paccaya. Jadi palacita pertamanya sebagai paccaya, palacita keduanya sebagai paccayutana. Next one, abhyakata to kusala, indeterminate to wholesome. Paccaya is abhyakata, paccayuppanna is kusala. How we understand? Purima purima abhyakata dhamma, the preceding indeterminate phenomena. What is the paccayuppanna? Pacchimanam pacchimanam kusalanam dhammanam. For the subsequent wholesome phenomena. Paccaya sati anantara paccayena paccho is a condition as proximity conditions. Now very important place this one. What is the preceding determinating mind or adverting consciousness? Vottapana. Determining or mind or adverting consciousness. For the five-door process, vottapana moment. For the mind-door process, manodvara vajjana moment. This is a paccaya with mental factors. What is the paccaya panna? Subsequent first impulsions, javana of eight great wholesome consciousness, mahakusala chitta with mental factors. For all type of wholesome mental process, kusala viti, the series of wholesome impulsions, kusala javana, are always preceding by either a determining consciousness or mind or adverting consciousness. These two are the same consciousness. It is named differently according to the function of performs. All wholesome impulsions, kusala javana, always start with one of the eight great wholesome consciousness, mahakusala chitta. Therefore, for abhyakata kusala relations, abhyakata to kusala relation, the condition states paccaya is the determining or mind or adverting, and it is associated mental factors, and the conditions state paccayuppanna are the subsequent eight great wholesome consciousness with its associated mental factors. This is the meaning. Sekarang kita lihat hubungan dari abhyakata ke kusala. Jadi kalimat berikutnya dari yang paccaya dari saya. Purima purima abhyakata dhamma sebagai paccaya, yang artinya abhyakata dhamma yang sebelumnya pacimanam pacimanam kusalanam dhammanam, menyebabkan munculnya kusala dhamma yang berikutnya sebagai paccayupana. Hubungannya atau kondisinya adalah melalui kondisi kedekatan ataupun kondisi rangkaian ya, anantara. Hal yang sangat penting yang perlu kita mengerti di sini, apakah yang menjadi paccaya, yang menjadi sebab di sini untuk hubungan abhyakata ke kusala. Jadi kita nanti lihat di rangkaian kesadaran mudah sekali, sebelum kusala itu apa yang di sebelahnya. Sudah pasti kalau enggak wotapana berarti mano duara wajana. Maka di sini dikatakan kesadaran yang memutuskan atau si wotapana, ataupun kalau di manodwara witi, dia menjadi manodwara wajana. Karena setelah mereka padam, menyebabkan munculnya jawana pertama yang kusala. Jadi di sini dikatakan pacayu pananya adalah jawana kusala pertama dari delapan maha kusala cita. Jadi hanya jawana pertama, karena kita sedang bicara anantara samanantara, yang paling dekat. Jadi sebelum kusala, sebabnya adalah watapana atau manodwara wajana. Nah, kalimat berikutnya kita lihat di bawah.
Untuk semua jenis rangkaian kesadaran yang bajik, rangkaian dari kusala jawana selalu diawali baik oleh kesadaran yang memutuskan atau siwa tapana ataupun kesadaran pengarah lima pintu atau mano dwara wajana. Ini kita ngerti ya, hanya dua kemungkinan ini saja yang bisa untuk hubungan abhyagata ke kusala. Jadi keduanya adalah kesadaran yang sama, diberi nama yang berbeda karena fungsinya saja, sesuai fungsinya. Jadi semua kusala jawana selalu dimulai dengan satu dari delapan maha kusala cita. Oleh karena itu, untuk hubungan abhyagata ke kusala, pengkondisinya adalah satu dari ini ya, salah satu. Kalau sama saja itu, kalau enggak wotapana ya mano dwara wajana, beserta semua faktor mental yang menyertai mereka. Tetap ya, karena semua kesadaran muncul bersama dengan faktor mentalnya. Jadi sebagai pacayupananya sudah pasti setelah wotapana ataupun mano dwara wajana, karena kita sedang bicara dari abhyagata ke kusala, maka sebagai pacayupananya adalah satu dari delapan maha kusala cita beserta semua faktor mental yang menyertai mereka. The example of a wholesome Aido process. Now is number 9 and number 8 and number 9 in the process. Number 8 is a vottapana, determining consciousness. This is a kriya functional. After vottapana moment, immediately arising javana, first javana. The vottapana is a pachaya, first javana is a pachayupanna according to the abhyakata to kusala. Abhyakata to kusala. Then in the same way, every process, especially in the mind-do process also, after mind-do adverting consciousness arising, first javana. Maybe sometime parikama moment for the jhana process and for the path process, arising on the javana moment. This way, we have to understand what is the pachaya is the vottapana or determining or mind or adverting consciousness. The pachayupanna is the first javana. This is one of the eight great wholesome mind. Kita lihat di rangkaian kesadaran ini. Jadi kalau bicara tentang abhyagata ke kusala, maka kita lihat yang kusala di mana? Oh, hanya ada di jawana kan kusala. Oh, jadi yang bisa berhubungan abhyagata kusala yang hanya yang 8 ke 9 gitu. Enggak bisa yang lain. Ya, jadi yang 8 ini bisa ketika dia di sini, ini kan proses kesadaran di pintu mata yang kusala. Maka di sini kalau di pintu mata ini wotapana. Yang 8 ini berfungsi sebagai wotapana. Wotapana ini adalah kriya cita. Kriya cita itu tadi kan abhyagata. Di luar kusala atau kusala semua abhyagata. Dan sebagai akibatnya adalah muncul nomor 9. Hanya jawana pertama. Jadi kalau hubungan abhyagata ke kusala itu hanya 8 ke 9. Ya, abhyagata ke kusala. Jawana kusala yang pertama. Sama halnya dalam proses jhana ataupun proses maga itu sama. Jadi pada momen itu yang muncul sebelum parikama dan lainnya itu, parikama itu semua sebenarnya momen jawana. Parikama, anulama, gotrabi gitu kan, itu semua adalah momen jawana. Itu semua adalah satu dari delapan maha kusala cita. Jadi tetap dia mano dwara wajana dulu, baru parikama dan seterusnya. Jadi tetap hubungannya adalah abhyagata ke kusala. Sama. Jadi berarti abhyagata yang sebelum manowarawajana sebagai abhyagata, kemudian kesadaran berikutnya itu misalnya parikama, itu adalah satu dari delapan maha kusala cita dalam hubungan abhyagata ke kusala. Okay, the abhyagata to akusala indeterminate to unwholesome. What is the pachaya is abhyagata, pachayupanna is akusala. Purima abhyakatta dhamma, the preceding indeterminate phenomena. Pachayupanna, pachimana, akusalana dhammana, for the subsequent unwholesome phenomena. Pachay sati, anantara pachayana pachay is a conditions as proximity conditions.
Now, according to the that sentence also, preceding chitta, what's preceding chitta is determining or mind adverting consciousness with mental factors. What is the pachyupanna, subsequent first impulses, javana, one of the unwholesome, akusala javana, unwholesome javana with mental factors. Similarly, in the case of abhyakata to akusala relation, the preceding indetermining or mind of adverting with its associated mental factors are the conditioned state pachaya. And the subsequent 12 unwholesome consciousness, akusala chitta, are the conditioned state pachaya dhamma. Example of unwholesome idol process, akusala chakkudvara process. You see number 8 to 9. 8 is a vottapana. Number 9 is first javana. First javana. Vottapana is abhyakata, the determining consciousness. First javana is akusala javana, one of the 12 akusala. This is a way to understand about the abhyakata to akusala. Abhyakata to akusala. Same way about the mind of process also, you have to understand. Sekarang kita masuk ke abhyakata ke akusala. Kita lihat di tabelnya. Purima-purima abhyakata dhamma, berarti abhyakata dhamma yang sebelumnya, pacimanam-pacimanam akusala dhamana, menyebabkan munculnya akusala dhamma yang berikutnya melalui kondisi kedekatan sebagai pacaya satinya. Jadi untuk lebih detailnya, yang menjadi sebab di sini sama. Seperti yang di abhyakata ke kusala, sama saja. Jadi salah satu, kalau dia enggak wotapana, maka dia manodara wajana. Jadi wotapana itu kesadaran yang memutuskan, manodara wajana itu kesadaran pengarah pintu batin. Jadi sama aja fungsinya, mereka kesadaran yang sama. Dan ini ada 11 faktor mental yang mungkin menyertai si wotapana ataupun manodara wajana ini. Sebagai akibatnya, setelah kepadaman dari wotapana ataupun mano dwara wajana, maka muncullah jawana pertama yang aku salah. Karena kita cerita abhyakata ke aku salah, maka jawana pertamanya adalah jawana pertama dari satu dari 12 aku salah cita. Dengan kemungkinan 27 faktor mental yang menyertai mereka. Jadi sama saja, hanya ini sekarang menjadi aku salah. Jadi kalimat berikutnya di bawah dikatakan, sama halnya pada hubungan abhyakata ke akusala, maka kesadaran yang memutuskan yang sebelumnya ataupun kesadaran pengarah pintu batin yang sebelumnya beserta semua faktor mental yang menyertai mereka itu berfungsi sebagai sebab, sebagai pacaya. Dan akibatnya, pacayupananya adalah 12, ada kemungkinan 12 akusala cita, 12 kesadaran yang tidak bajik. Jadi contohnya kalau kita lihat di rangkaian kesadaran ini di pintu mata yang aku salah. Jadi sama saja, hanya sekarang jawananya adalah jawana yang aku salah. Maka tetap nomor 8 ke nomor 9. Jadi hubungan abhyakata ke aku salah, abhyakata ke aku salah hanya dari wotapana ke jawana pertama. Jadi di sini wotapananya adalah abhyakata, kesadaran memutuskan misalnya ya. Kemudian jawana pertamanya di sini adalah aku salah cita, satu dari 12 aku salah cita. Jadi ini sama juga untuk di proses di pintu batin. Oke, now we already finish except one sentence. Last one we noted, last overall summary, maybe going to after next week. Today I'm now enough. I was a little bit tired today also. Maybe next week, no more class. Maybe after next week, we can finish the that whole explanation with Q&A. We can do regarding the Anantara Samanantara. If you have any questions, please ask the after 1 week. Today also, we already after listening and sharing Dhamma, we accumulate the lot of wholesome meritorious deeds. The power of this meritorious deed helps for us to get
healthy life and good life. May all of be healthy. May all of you be free from all suffering. May all of you be attain Nibbana soon. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, that translates first. Yes, yes. Jadi teman-teman, hari ini Bante menjelaskan cukup sampai di sini. Untuk penjelasan terakhirnya, itu kalimat terakhir akan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Jadi Bante sudah lelah pada hari ini, maka minggu Sabtu depan itu tidak ada kelas ya, Bante istirahat. Jadi kelasnya akan dilanjutkan dua minggu dari sekarang, di Sabtu yang berikutnya, berarti tanggal 26 ya, minggu depan, Sabtu depan tanggal 19 tidak ada kelas. Jadi pada nanti sesi berikutnya itu, dua minggu mendatang, itu Bante akan menyelesaikan semua Anantara dan Samanantara Pacaya, juga diberikan kesempatan untuk question and answer, untuk bertanya. Jadi jika teman-teman ingin bertanya, nanti bisa ditanya pada kesempatan itu. Jadi hari ini setelah mendengarkan dhamma, penjelasan dhamma, kita telah mengumpulkan banyak sekali perbuatan berjasa. Sehingga semoga dengan kekuatan kebajikan ini, Bante mengatakan semoga kita semua mendapatkan kesehatan dan kehidupan yang baik. Semoga kita semua segera terbebas dari semua penderitaan dan mencapai nibbana secepatnya. Sadu, sadu, sadu. Bante, if we have done anything wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through actions of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. I translate it first, Bante. Bante, dengan segala kerendahan hati, kita semua memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara ini berlangsung. Kami semua memohon maaf, Bante. Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bhikkhu Sugata Wangsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration recitation. Okay, please repeat after me. Etavataca ammehi. Etavataca ammehi. Sambhatang punya sampadang. Sambhatang punya sampadang. Sabbe deva anumodantu. Sabbe deva anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe bhuta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabbe satta anumodantu. Sabba sampatti siddhiya. Sabba sampatti siddhiya. Idamme nyatinang hotu. Idamme nyatinang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukhita hontu nyatayo. Idamme nyatinang hotu. Idamme nyatinang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukhita hontu nyatayo. Idamme nyatinang hotu. Idamme nyatinang hotu. Sukhita hontu nyatayo. Sukhita hontu nyatayo. Idamme punyang. Idamme punyang. Asavakkaya vahang hotu. Asavakkaya vahang hotu. Idamme punyang. Idamme punyang. Nibbanassa. Nibbanassa. Paccayo hotu. Paccayo hotu. Mama punya bhagang. Mama punya bhagang. Sabba sattanang. Sabba sattanang. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe.
Te sabe. Me samang. Me samang. Punya bhagang. Punya bhagang. Labhantu. Labhantu. Buddha sasanang. Buddha sasanang. Chirang tithatu. Irang titatu. Buddha sasanang. Buddha sasanang. Chirang tithatu. Irang titatu. Buddha sasanang. Buddha sasanang. Chirang tithatu. Irang titatu. Sadu. Sadhu, sadhu, sukhi hoti, nibbana pacchi hoti.